Oke, akhirnya Ultraman Zero dikalahkan oleh Ultraman Cantik, teman-teman. Ultraman Cantik, tega sekali kau membuatku jadi seperti ini. Inilah akibatnya jika kau berbuat macam-macam padaku. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Pada suatu hari, Ultraman Cantik menggerebek si Ultraman Zero dan kembaran Ultraman Cantik. Tuh lihat Ultraman Cantik, aku benarkan dia sedang bersama Ultraman cewek lain. Tega sekali kamu Ultraman Zero, kenapa kamu melakukan semua ini? Tunggu Ultraman Cantik, apa maksudnya? Ini aku tidak mengerti. Jangan pura-pura bodoh kau. Kau sudah selingkuh dengan kembaranku. Apa selingkuh? Tidak Ultraman Cantik, kami tidak selingkuh. Ya Ultraman Cantik, kami tidak mungkin selingkuh. Sudahlah, lebih baik kalian ngaku saja. Jangan banyak mengelak. Jadi ini semua gara-gara kau ya Ultraman Gingga. Awas saja ya kau. Sudahlah Ultraman Zero, aku benar-benar kecewa denganmu. Ayo Ultraman Gingga, antarkan aku pulang sekarang juga. Oke, siap Ultraman Cantik, biar aku antar ya. Kemudian mereka pun pergi nih guys. Wah, mereka malah pergi. Bagaimana nih Ultraman Zero? Aku gak enak nih sama Ultraman Cantik. Iya, aku juga gak enak sama kamu Ultraman Dainaving. Tidak apa-apa, tenang saja. Aku yang akan mengurus semua masalah ini. Apa kamu yakin tidak apa-apa? Ya, tenang saja. Aku akan ngomong baik-baik padanya. Baiklah, semoga masalah ini cepat selesai ya. Hai guys, selamat datang kembali bersama aku Krisna Segilar. Oke kawan, di video kali ini kita akan main game GTA San Andreas Diam lagi ya guys. Nah guys, video kali ini ceritanya si Ultraman Zero dituduh selingkuh ya sama Ultraman Cantik dan Ultraman Gingga. Katanya si Ultraman Zero dituduh selingkuh dengan kembaran Ultraman Cantik guys, alias si Ultraman Dainaping. Ya ampun. Oke lah guys, kita akan pergi ke rumahnya si Ultraman Cantik. Kita akan jelaskan semuanya teman-teman. Oke, kita langsung naik ke mobil. Kita pergi ke rumahnya Ultraman Cantik teman-teman. Oke, let's go. Kita akan susul mereka ya teman-teman. Ngeng. Oke guys, buat kalian yang belum like video ini, pastikan kalian like dulu video ini ya teman-teman sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian yang belum tahu dengan video ini. Oke, terima kasih teman-teman. Oke lah guys, kita langsung ke sini. Ayo minggir-minggir. Aduh, tetap saja. Hampir saja kita nabrak teman-teman. Oke oke, kita ke sini. Ngeng. Wow. Malah kecelakaan kita guys, mau turun ke sini. Ya ya ampun, ini mobil kita mau terperangkap. Tidak, tolong tolong tolong. Woi woi woi, ini mobilku kenapa woi woi woi. Oke oke, aman aman aman. Oke, kita akan langsung saja ke sini kawan-kawan. Belok kiri. Ngecekit. Wah. Guys, ada Ultraman jahat guys. Wah, gawat guys. Di sini ada Ultraman jahat, kita harus mengalahkan dia dulu guys. Hei Ultraman jahat, ngapain kau di sini? Cah. Woi, jangan kabur woi, jangan kabur woi. Hah, shit. Wah, dia kabur guys, ada dua guys Ultraman jahatnya guys. Perih sekali kan kabur, rasakan ini. Yot. Si Ultraman Zero malah menghajar Ultraman jahat ya guys. Ya ampun. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita kawan-kawan. Kita naik lagi ke mobil. Oke, kita hampir sampai di rumahnya Ultraman Cantik guys. Oke, kita berangkat, let's go. Semoga saja Ultraman Cantik bisa mengerti ya dan mau mendengar penjelasan si Ultraman Zero teman-teman. Oke, kita ke sini teman-teman. Oke, itu dia. Hop. Ultraman Cantik, aku mohon jangan marah padaku. Aku bisa jelasin. Apa lagi kau datang ke sini? Aku tidak sudi melihatmu lagi. Aku mohon Ultraman Cantik, dengarkan perkataanku dulu sebentar saja. Sudah kubilang, aku tidak mau mendengar apa-apa lagi darimu. Sudahlah, lebih baik kau pergi saja Ultraman Zero. Gingga, jangan ikut campur urusanku dengan Ultraman Cantik. Apa kau tidak dengar? Cepat pergi atau aku akan menghajarmu. Tunggu Ultraman Cantik, kita bisa bicarakan ini baik-baik, jangan pakai kekerasan. Sudahlah Ultraman Zero, aku sudah muak denganmu. Waduh, Ultraman Cantik udah marah guys. Oke, dan apa yang terjadi? Oke, Ultraman Cantik menyerang katanya guys ya. Ultraman Cantik menyerang guys. Wow.
Ya ampun, ada roket. Ya mobilku. Mobilku tidak. Mobil Ultraman Zero di itu guys, dihajar ya. Ya ampun, dilempari roket guys. Ya ampun, lihat. Gak kelihatan apa-apa guys. Ya ampun. Stop Ultraman cantik, tidak Ultraman cantik, jangan Ultraman cantik. Mobilku tidak. Mobilku tidak terbakar guys, mobilku teman-teman. Tidak, Ultraman Zero juga terbakar guys. Tidak. Tolong. Tidak, mobilku. Ya, mobilnya hancur kawan-kawan. Gimana nih guys? Mobilnya malah hancur, lihat. Ya ampun. Ultraman cantiknya mana ya? Kok dia gak nyerang kita lagi kawan-kawan? Mana dia guys? Oh itu. Woi, sini kau Ultraman cantik, woi, sini kau. Oke, akhirnya Ultraman Zero dikalahkan oleh Ultraman cantik, teman-teman. Ultraman cantik, tegas sekali kau membuatku jadi seperti ini. Inilah akibatnya jika kau berbuat macam-macam padaku. Kemudian dari kejauhan ada si Upin Ipin yang melihat kejadian itu, teman-teman. Waduh, ada apa ini? Kenapa Ultraman cantik menyerang si Ultraman Zero? Iya nih Ipin, sepertinya telah terjadi sesuatu di antara mereka. Sudahlah, lebih baik kita pergi dari sini Ultraman cantik. Baiklah kalau begitu, ayo Ultraman Gingga. Dan akhirnya mereka pun pergi teman-teman. Tidak, tunggu Ultraman cantik, ayo kita semperin Ultraman Zero. Kemudian mereka pun menghampiri si Ultraman Zero. Ultraman Zero, apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi denganmu? Upin Ipin, tolong aku tidak bisa bergerak nih. Waduh Ipin, kita harus mengobati si Ultraman Zero dulu. Kemudian si Upin Ipin pun merawat si Ultraman Zero nih guys. Jadi sebenarnya kenapa kamu berantem dengan Ultraman cantik? Iya Ultraman Zero, ayo beritahu kami. Si Ultraman cantik mengira aku selingkuh dengan kembarannya, jadinya dia marah pada aku. Astaga, pantesan aja kalau begitu. Tenang saja, kami akan membantumu untuk jelasin semuanya kepada Ultraman cantik. Wah, terima kasih ya Upin Ipin. Sementara itu, Ultraman cantik bertemu dengan kembarannya nih guys. Ultraman cantik, aku bisa jelasin, aku tidak selingkuh dengan Ultraman Zero. Kemarin aku hanya tidak sengaja ikut dia karena aku tidak tahu lokasi swalayannya di mana. Sudahlah, diam kau, aku tidak ingin mendengar apa-apa lagi darimu. Tapi Ultraman cantik, aku bilang diam atau aku akan menghajarmu. Kenapa kau keras kepala banget sih? Sudah aku bilang diam. Oke, lawan Ultraman Pink. Oke guys, di sini kita akan melawan Ultraman Pink guys. Sini kau Ultraman Pink. Rasakan ini. Oke, mereka pun bertarung ya teman-teman. Sini kau. Rasakan. Nah, kelamaan guys, kita keluarkan jurus aja. Sini kau Ultraman Pink. Ultraman Dyna Pink, sini. Sini, kita pancing dulu ke sini guys. Sini kau, sini. Ya. Ya. Iya. Akhirnya Ultraman cantik berhasil.